Halo guys, welcome back to my channel. Okay, video kali ini saya akan tunjukkan. Ada request di video sebelum ni, ada yang komen di bawah, bang, kita cuma boleh top up kah di aplikasi Lazada, bang? Kita tak boleh guna beli barang. Okay, sebenarnya kita boleh guna beli barang. Beli apa saja barang yang anda inginkan, menggunakan anda punya rebate ataupun top up yang anda dapatkan melalui Lazada. Okay, cek video ini saya akan tunjukkan bagaimana nak gunakan baki uang yang anda dapatkan melalui aplikasi Lazada. Oke, cek video ini. Tahniah kepada pemenang di video sebelum ini telah memenangi giveaway top up daripada channel Pemburu Dolo. Semoga giveaway tersebut bermanfaat. Kepada yang ingin menang giveaway, komen yang menarik di ruang komen dan like video ini. Video ini 100 like barulah saya pilih satu orang pemenang. Dan pastikan ikuti syaratnya yang ada di description di bawah. Boleh baca saja dan ikut agar anda boleh saya pilih menjadi pemenang. Oke guys, kita sudah ada di aplikasinya. Baki yang ada lagi sekarang ada 200 ringgit. Saya ada baki lagi yang saya sudah dapatkan setakat hari ini tanggal 2 Mei. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita boleh top up daripada aplikasi ini. Di bagian pertama kita boleh top up lah kemana-mana telco yang anda inginkan, seperti Celcom, Digi, Maxis, Tuntok, XOX, dan U Mobile. Ini saja yang tersedia. Dan sekarang saya bukan mau top up ke saya punya mana-mana SIM card, tapi saya ingin tunjukkan macam mana kita nak berbelanja di Shopee, di Lazada ini. Macam mana kita nak gunakan kita punya rebate yang kita dapatkan melalui Shipocket. Melalui Shipocket yang kita dapatkan, kita cuma gunakan untuk top up maupun untuk berbelanja. Untuk berbelanja mudah saja, pastikan anda ada sudah barang yang anda ingin beli. Seperti yang kamu lihat di sini, saya ingin beli speaker dan HDMI dan USB port 3.0. saya mau beli ini. Pastikan anda ada baki account yang anda sudah dapatkan daripada aplikasi ini. Tinggal saja check out. Seperti ini saya punya harga semua 181 ringgit kesemuanya, yang saya punya harga barang yang saya ingin bayar menggunakan Lazada. Jadi di sini masukkanlah anda punya nombor phone, anda punya alamat, dan anda punya email. Seperti saya masukkan dulu alamat yang saya mau gunakan. Saya mau antar ke Tawau, ke kampung halaman. Sebab saya tak lama lagi balik ke Tawau. Saya sekarang di Perak, di Tanjung Malim. Jadi saya antar ke Tawau. Jadi saya sampai Tawau nanti, saya terus ambil lah. Jadi nih, setelah itu sudah masukkan semuanya, kita cuma perlu tekan place order. Oke, anda akan dibawa ke bagian ini. Ke bagian ini anda cuma perlu bayar menggunakan wallet. Wallet anda seperti saya nih, saya ada 200 ringgit baki yang saya dapatkan daripada aplikasi Lazada. Kita gunakan wallet, jangan gunakan metode yang lain seperti Touch and Go e-wallet. Tapi sekiranya anda mau gunakan Touch and Go e-wallet, anda mau bayar gunakan Touch and Go e-wallet, boleh juga. Guna online banking pun, macam Maybank 7, CMB Bank pun boleh. Tapi ia menggunakan duit anda sendiri, duit simpanan anda sendiri. Tapi kita cuma menggunakan Lazada wallet yang kita dapatkan daripada event yang Lazada buat, yaitu kita boleh dapatkan RM50 setiap hari jika kita penuhi syarat, kita invite orang, dan kita bermain dalam masa sehari itu, kita lengkapkan invite yang mereka telah tetapkan. Oke, mudah saja, kita cuma perlu pay now. Kita pay now, otomatis dia akan bawa kita ke halaman seterusnya. Jadi kita bukan saja boleh top up di aplikasi ini, top up percuma, tapi kita juga boleh beli barang. Anda boleh lihat payment successful. Saya punya pembayaran sudah selesai. Di sini anda boleh lihat view my order. Oke, saya sudah selesai bayar RM180 lebih dengan membeli speaker dan nih
ini saya gunakan untuk saya punya YouTube lah. Saya sering buka YouTube, saya sering buka lagu, jadi saya perlukan speaker lah. Jadi itu saja video kali ini saya tunjukkan. Jangan risau, kita bukan saja boleh beli top up, kita juga boleh dapatkan barang-barangan yang kita inginkan daripada aplikasi ini. Oke, kita boleh dapatkannya di sini, di Share Pocket. Anda boleh lihat Share Pocket. Oke, di sini saya boleh dapatkan lagi RM50 untuk hari ini. Dan dia ada lihat, kita diberi masa sehingga 1 hari, yaitu 23 jam 59 menit. Kita diperuntukkan, yaitu sehari 24 jam untuk cukupkan RM50 yang dipaparkan di screen sekarang nih. Kita masih cukupkan, barulah kita boleh keluarkan. Jika Anda boleh cukupkan RM50 sehari, Anda berhak memenangnya RM50 hari ini, hari esok, maupun di kemudian hari hinggalah event ini ditamatkan. Oke guys, diharap dengan video ini memberi sedikit manfaat kepada Anda dan beri informasi serba sedikit tentang aplikasi Lazada. Oke, sampai sini saja video kali ini. Assalamualaikum and peace.